about starter at Pasta, how the people receive you? Okay, pagi ini memang saya walk about dekat pasar dan pukul 6 ya. 6 lebih lah saya sudah sampai. Dan gelap lagi pada masa itu. Bila saya sampai sana, memang saya salam. Saya ingat sana orang Melayu. Mana tahu itu orang Cina dekat sana. Oleh itu, ini adalah situasi dekat sana pada pagi lah. Okay, memang saya memuaskan pada walk about itu pasar. Kerana penduduk-penduduk sana, terutamanya orang Cina yang duduk dekat kopitiam sana, memberikan banyak aduan lah, aduan yang mereka tidak puas hati mengenai apa yang telah diadakan oleh kerajaan Pulau Pinang pada masa kini. Oleh itu, saya anggap ini adalah satu tanda yang baik. Kerana kepercayaan, keyakinan penduduk-penduduk dekat sana kepada calon, maksudnya mereka pun harap calon jika terpilih atau mandat telah diberikan kepada calon itu boleh selesaikan masalah itu. Oleh itu, beberapa isu lah mereka bangkit. Satu ialah mengenai allowance nelayan yang RM300 itu mereka tak terima. Dan memanglah saya kata isu ini tidak boleh berlaku kerana kerajaan persekutuan sudah memberikan dana ke allowance kepada untuk meringankan beban nelayan, tetapi duit itu tak turun. Maksud dia sengajalah, ada sengaja pertubuhan atau perlembagaan dekat sana tak nak membantu mereka. Manakala dia kata kerajaan itu ialah kerajaan rakyat. Kerajaan rakyat mesti bantu rakyat. Tetapi mengapa sudah setuju bagi tetapi tak nak bagi? Ini adalah satu isu. Yang kedua itu ialah seperti mereka kata, terutama orang Cina lah dekat sana, dia kata dia tak nak itu hostel pekerja orang asing berada dekat sana. Dan memanglah I pun ini memang pendirian daripada Perikatan Nasional juga dan juga Parti Gerakan Rakyat Malaysia di Pulau Pinang bahawa kita tak setuju mengadakan satu hostel akan terdiri sebanyak 40,000 pekerja asing kerana PSI projek yang mereka kata itu. Oleh itu dia kata mereka akan sokong kita asalkan selepas terpilih mandat telah diberi, jangan lupa mereka apa janji-janji yang kita berikan seperti kita tidak membenarkan pekerja asing itu. Memanglah saya setuju lah dan saya katakan beberapa hari ini saya akan turun dan saya akan menerima pandangan terutamanya penduduk-penduduk, pengundi-pengundi yang lepas. Dan saya akan masukkan manifesto bagi kawasan bayang lepas dan saya akan umum pada minggu depan. Datuk, macam mana pula dengan kawasan orang Melayu? Kawasan orang Melayu memang semalam ada turun ke Pasar Malam. Dan Pasar Malam itu saya nampak memanglah sokongan orang Melayu itu terhadap Perikatan Nasional itu memang baik, memang baik. Dan sebelum saya sampai sana, memanglah mereka sudah kata mereka adalah penyokong Perikatan Nasional. Sampai tahap semalam saya nampak budak-budak tengok setinggi ini saja dia nampak saya. Dia kata Perikatan Nasional nombor satu. Semalam baru penamaan calon saja. Oleh itu saya katakan message lah yang telah diturunkan kepada penduduk-penduduk bayang lepas itu memang cepat. Dan semasa saya jumpa banyak penjajah-penjajah di Pasar Malam itu, memang mereka sudah tahu saya sebagai calon bayang lepas. Oleh itulah saya katakan ini adalah satu tanda yang baik. Tapi kita akan terus berusaha. Hanya sekarang berapa hari lagi? Ada 12 hari lagi. Kita akan terus berusaha dan saya cuba sedaya upaya untuk mendekati penduduk-penduduk dan juga pengundi-pengundi kita dan terima apakah pandangan cadangan dan seterusnya adalah bagi saya
untuk mengadakan manifesto saya. Dan betul, saya janji bahawa jika mandat telah diberikan kepada rakyat, kita akan menunaikan janji itu.